kejadian terkait yang ada di Riverside RT29 itu awalnya kita tidak tahu. Tahunya itu baru setelah kejadian, setelah dikuburkan malamnya itu Pak RW memberikan kepada kami bahwa ada kejadian anak kecil tertabrak oleh mobil. Jadi kan informasi dari Pak RW sebentar. Kalau tindakannya itu kemarin ya kita sudah tindak lanjuti ke pihak Polres ya, ditangani oleh pihak Polres Sidoarjo, dan untuk penanganan untuk yang selanjutnya kabarnya kita menunggu kabar dari pihak-pihak terkait. Kalau dari CCTV memangnya anak kecil itu bermain-main di sekitar lokasi dan di situ juga ada banyak orang bermain voli di situ karena waktunya juga waktunya istana untuk berolahraga sore hari, dan ketika ada mobil Fortuner mau belok dan langsung nabrak anak kecil itu.